Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TV NU Brunei Darussalam. Kali ini kita akan membuat liputan tentang suasana Hari Raya Aidil Adha yang dilaksanakan di negara Brunei Darussalam. Kali ini kita meliput di Masjid Kampung Bunut. Selamat menyaksikan. Thank you.
Para pemirsa, warga Nahdien, para pecinta TVNU Brunei Darussalam, kali ini kita bersama Dr. Heru Susanto. Beliau adalah salah satu pensyarah di Universitas Teknologi Brunei Darussalam. Yuk kita dengarkan kesan dan pesan beliau. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Gimana kesan-kesan yang boleh disampaikan kepada warga Nahdien yang ada di Indonesia maupun di Brunei Darussalam? Silakan. Ya, terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sudah kembali normal, bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan khusyuk dengan baik di masjid ini dan di seluruh wilayah di Brunei Darussalam. Ini menjadi rahmat tersendiri begitu bagi kami, bagi warga Muslim Indonesia dan juga Brunei untuk bisa bersilaturahim kembali. Begitu. Demikian Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini kami dapat melaksanakan sholat Idul Adha di Brunei Darussalam, tepatnya di Masjid Kampung Bunut. Alhamdulillah dengan COVID kurang, sudah mengurang lah katanya, begitu ya Ustaz ya. Jadi keadaan makin meriah lah. Mudah-mudahan dengan melaksanakannya Idul Adha ini membawa berkah untuk kita semuanya, dan juga COVID atau istilahnya wabah COVID-19 ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kami. Kami sebagai warga negara Indonesia di sini berdoa berharap untuk semuanya, semoga umat Islam dengan melaksanakan Idul Adha ini dengan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Oke, terima kasih Dokter, Ustadz. Insyaallah jumpa lagi di para pemirsa TVNU. Kali ini kita bersama warga negara Indonesia selepas kita melaksanakan sholat Idul Adha bersama. Kita dengarkan kesan dan pesan, yakni salah satunya adalah Mbak Desi. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh diceritakan kesan dan pesannya, Mbak? Mengikuti sholat Idul Adha di negara Brunei Darussalam. Iya, alhamdulillah sejak tahun ini 2022 ya, sholat Idul Adha sekarang sudah lebih, ini ya Bu ya, sudah lebih menyenangkan, ramai, dan kembali seperti sedia kala sebelum pandemik ya, sebelum pandemik. Dan lebih teratur lagi dan lebih banyak lagi jamaahnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Dan satu lagi bersama kita juga ada perwakilan pelajar, yaitu mahasiswa Indonesia yang belajar di Brunei Darussalam. Yakni dengan Mbak siapa? Boleh kenalan dulu dengan Mbak siapa? Ya. Nama saya Kaila dari University Teknologi Brunei. Oke. Boleh diceritakan ini pengalamannya, Mbak? Iya, pengalaman sholat Idul Adha ya, sekarang jauh lebih ramai dibandingkan Idul Fitri juga ya, kalau kita bisa lihat. Karena orang-orang sekarang sudah tidak begitu merasa khawatir dan takut, karena orang-orang sudah menetapkan SOP dengan baik, serta sudah vaksin ya, sudah vaksin full. Jadi cenderung meningkat dibandingkan yang ikut pada tahun-tahun sebelumnya begitu. Oke, terima kasih Mbak Desi atas wawancara kita. Dan juga kita ucapkan sama-sama selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah para pemirsa, demikian tadi wawancara kita dan liputan kita sholat Idul Adha di Masjid Kampung Bunut, Brunei Darussalam. Insya Allah jumpa lagi di event-event berikutnya. Salam sehat, salam bahagia, banyak beramal, banyak kebajikan untuk kita semua. Thank you.